Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari membuka konferensi pers terkait situs judi online. Kombes Pol Ade menyampaikan bahwa pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus bisnis judi online Cuaca 77 yang berada di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menerangkan, para pelaku telah melaksanakan kegiatan tersebut selama 4 bulan dan meraup keuntungan 10 miliar rupiah. Adapun pengungkapan aktivitas judi online tersebut berawal dari laporan masyarakat yang diterima polisi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya menemukan lokasi bandarnya. Dari situs tersebut, ditawarkan beberapa jenis judi online, diantaranya slot, olahraga, live casino, tembak ikan, lotre ataupun togel, e-games, dan sabung ayam. Untuk mengakses itu, para pengunjung diminta untuk membuat akun yang digunakan untuk login pada situs Cuaca 77. Adapun minimal uang yang bisa didepositokan senilai Rp25.000. Jika menang, maka pemain dapat melakukan penarikan dengan mengisi kolom withdraw pada situs. Kombes Pol Wira sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap situs judi online tersebut. Tujuannya, agar situs tersebut tidak bisa diakses. Tim daripada Subdit Resmob Polda Metro Jaya telah melakukan penindakan terhadap suatu rumah yang mana TKP-nya ini berada di klaster Dallas nomor 9, Kelurahan Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Adapun modus operandi daripada para pelaku melakukan aksinya antara lain bahwa para pelaku ini melakukan perjudian secara online dengan menggunakan website yang bernama Cuaca 77 dengan link http://cuaca77.com yang menawarkan beberapa jenis permainan judi antara lain slot, kemudian sport, live casino, tembak ikan, lotre ataupun togel, e-games, dan sabung ayam. Dengan menggunakan platform pembayaran, baik itu melalui rekening perbankan maupun menggunakan e-wallet, dana untuk melakukan deposit agar dapat memainkan dan mengoperasikan perjudian online tersebut. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.